السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk ke dalam surga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang surga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang saleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya, a'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu
mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu, mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu, mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu, mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji, itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada? Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas, itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon, itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri, sampai hari ini, belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya, matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduha samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia. Karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa janal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqi'ah ayat 32 dan 33. Allah menjelaskan wa faqihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya wala mamnu'ah dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah tidak terputus artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya. Dipetik lagi keluar lagi gantinya la maqtu'ah tidak pernah putus. Lain kan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik keluar lagi kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita. La maqtu'ah tidak pernah terputus buah-buahan itu. Wa la mamnu'ah dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima-delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. So, kalau hakikatnya juga sama, ya nggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran, kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang nggak perlu tangga,
dan ngambil buah tinggal metik saja, enggak perlu naik, enggak perlu manjat, enggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tabarakallazi insya'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maha suci Allah yang apabila ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar huruf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlopillo atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja mana ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara fi qalbil basar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk surga dari sutra yang lembut dan tebal berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih. Ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak. Dan penduduk surga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di surga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di surga? Ya tentu tidak.
Sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada babu sedekah, pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan dia kerjakan salat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang. Depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan. Tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Royal, ditanya, ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih bagaimana? Iya, pembukaan mau penutupan. Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal enggak perlu banyak. Yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz, terus 3 bulan prek enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya malah tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya,
dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu. Sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga ini. Jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis berkata Hasan Al-Basri, Ahlul jannati kulluhum abna'u 33 sana. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit enggak kempot kayak begitu. Rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu. Di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain. Tapi tidak ada sifat iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga. Loh, kapling lo lebih luas dari gua. Tidak ada Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang. Kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut. Dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini. Di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita. Ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah. Tidak ada orang yang murung. Tidak ada orang yang narik nafas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di surga tidak ada orang yang cacat. Baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga, orang sempurna, komplit, cukup.
Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air. Baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin. Dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Sebab di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka. Dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil bil'ab dari semuanya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah pegang. Lainkan di dunia sekarang ini kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah. Ini kadang-kadang sudah lah second hand, kondisinya juga 30%. Udah mesti nyervis melulu kita. Saudara-saudara, azwajun mutahharah, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna tahara ini, mereka selalu suci. Tidak pernah men. Baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan, satu minggu dalam sebulan terkena dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Nah itu laki-laki itu. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga.
dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pendeknya, surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin. Jadi enggak usah begini ya, begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belah sono, ini teman kita dulu waktu dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ana ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka, sampailah saya ke dalam surga ini, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si pulang bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Ya tasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, enggak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu setelah beriman khusyuk di dalam salat. Artinya khusyuk tarkul ghair li ajli al amal.
meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol, itu namanya makannya enggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, sholat yang khusyuk, sholat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali sholat itu. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan sholat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita enggak ingat apa-apa. Begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet enggak ketemu begitu takbir. Aduh, dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digeratasi orang nanti nih. Mulai kocar-kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Begitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus. Sudah, anggota badannya enggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang, tentram, enggak gerak-gerak. Cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul. Kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin pilih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu, menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazina hum lizakati fa'ilun, mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk tapi memelihara salat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden.
Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti. Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang, katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nempel di daun kuning, warnanya kuning, hinggap di daun hijau, dia jadi hijau, nempel di dahan coklat, jadi coklat. Menjilat ke sana kemari. Bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka. Padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Di sini hanya pengertian umum mendirikan salat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban. Pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumat nyabut sendal. Enggak sembahyang dia. Sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat. Belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimrar, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu. Saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk riya, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh. Sembunyi juga boleh. Bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Berarti sekarang ini tuh air saja kalau cuma di bendung tapi tidak disalurkan kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral. Tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan.
Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya enggak terjangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adzan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret. Bahwa untuk membentengi kemaksiatan, harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana, harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. Dua. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im. Surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34. Inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatu na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa jannatun na'im, surga na'im namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga na'im ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa. Ampe membleh tuh bibir, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul. Tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah, boleh sesuai dengan kemampuan. Tapi menjauhi larangan, mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi tinggalkan larangan Allah, mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita pilih. Ah, saya belum mampu ninggal teler itu. Lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Sholat, semampu kita. Asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa, semampu kita. Jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak. Mampu tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan itu tiket untuk mendapatkan surga na'im atau jannatu na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga Ma'wa atau Jannatul Ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wanahan nafsa anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke Jannatul Ma'wa ini, pertama
khafa maqama rabbih, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke Ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga Ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau Jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatadhakkarun lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus. Istiqomah berpegang kepada Islam dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan. Antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur allazi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan Darul Muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah surga Khuldi atau Jannatul Khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi